dengan tepuk tangan yang luar biasa. Ini dengan peserta 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan SMK dan MTs Al-Azam Serakyat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMK dan MTs Al-Azam Serakyat. Yang saya hormati seluruh dewan juri serta teman-teman yang hadir pada acara hari ini. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tak henti-henti memberikan kita hidayah dan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini dan dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa, mari kita sanjungkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diberi syafaat pada yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun judul pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini ialah jangan menyepelekan hal sekecil apapun. Di dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin ghairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya maka dia akan melihat balasannya. Kecil, bahasa Arabnya saghirun, bahasa Inggrisnya small. Kecil, segala sesuatu yang ada di sekitar kita bahkan pernah menempuh proses bermula dari kecil. Manusia dewasa dari bayi, ayam dari telur, pohon dari biji, saya berdiri dari tadi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, maka janganlah engkau menyepelekan amalan sekecil apapun, walaupun itu berupa cerahnya wajah terhadap saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muslim tidak pernah menyepelekan amalan sekecil apapun. Mungkin ridho Allah terletak di sana. Begitupun Muslim tidak pernah menyepelekan maksiat sekecil apapun. Mungkin murka Allah terletak di sana. Di dalam kitab Sahih Muslim bab Izalatul Aza Ani Tariq menyampaikan bahwa ada lelaki yang Allah ampuni hanya gara-gara membuang duri dari jalan. Masya Allah. Namun di dalam hadis ada Dawud Qutni menyampaikan bahwa kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh sisa buang air kecil tidak beristinja. Hal kecil bukan berarti berakibat kecil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan pokok harus didirikan karena sudah menjadi kewajiban. Amalan ringan sudah menjadi nilai tambahan, pahalanya puluhan, bahkan ratusan. Membuat berat di atas mizan, kemungkinan di akhirat mendapat kenikmatan. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Burung dara, burung cendrawati, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohonlah dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq.